Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika memutuskan menikah, maka seorang pria harus siap dengan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Mereka berkewajiban memastikan kebutuhan wanita yang dinikahinya ini tercukupi dengan jalan bekerja keras setiap hari. Hal ini terkadang menjadi salah satu hal yang menakutkan ketika pria akan mengambil keputusan untuk berkeluarga. Pengalaman susahnya mengatur hidup sendiri membuat pria berpikir berulang kali untuk hidup berdua. Terlebih jika sudah memiliki momongan, maka tanggung jawab akan semakin besar. Namun jika mengacu pada ajaran Islam, memberi nafkah istri tidak sekedar memastikan bahwa mereka bisa makan dan melanjutkan hidup saja. Lebih dari itu, tindakan ini merupakan sebuah ibadah dan memiliki pahala yang sangat besar. Setiap kali memberi istri nafkah, maka suami akan memperoleh pahala. Lantas seperti apa pahalanya? Memberi nafkah istri adalah wajib. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim. Bertakwalah kalian dalam masalah wanita. Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezeki dan pakaian dari kalian. Pahala ketika memberi nafkah kepada istri lebih besar jika dibandingkan pahala saat memberikan harta untuk perjuangan agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, satu dinar yang engkau belanjakan untuk perang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk istrimu, maka yang paling besar pahalanya ialah apa yang engkau berikan kepada istrimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari segala jenis sedekah, ternyata yang memiliki pahala paling besar adalah memberi nafkah keluarga. Mulai dari infak di jalan Allah, membebaskan budak, sedekah orang miskin, maka yang dijanjikan pahala paling besar adalah saat memberikan untuk keluarga. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Namun dengan hal tersebut, bukan serta-merta istri boleh menuntut nafkah yang banyak kepada suaminya. Akan tetapi, disesuaikan dengan keadaan umum yang diterima kalangan para istri di negeri mereka, tanpa berlebih-lebih ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah, ataupun pertengahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka, orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya, dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut. Lalu kapan seorang pria berkewajiban memberikan nafkah kepada istri? Para ulama berpendapat tanggung jawab memberikan nafkah kepada istri dibebankan setelah berlangsungnya ijab kabul. Meskipun istri masih tinggal di rumah orang tuanya dan belum tinggal bersama suaminya. Dasar pendapat mereka di antara konsekuensi dari akad yang sah ialah sang istri menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada uzur syar'i setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan istri telah berbuat durhaka atau nuzud kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut. Meski nantinya istri akan bekerja di luar rumah dan mendapatkan penghasilan sendiri, namun tidak membuat kewajiban suami ini hilang begitu saja. Istri yang bekerja dengan izin suami harus tetap diberi nafkah. Namun jika mereka bekerja tanpa mendapatkan izin dari suaminya, maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Mengapa istri yang bekerja di luar rumah tanpa persetujuan suami tidak berhak tidak mendapatkan nafkah?
Pendapat yang benar adalah wanita yang bekerja tidak berhak mendapatkan nafkah karena suami mampu mencegahnya dari bekerja dan keluar dari rumah dengan mencukupi nafkahnya. Dan menetapnya istri di rumah suami merupakan hak suaminya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istri disebabkan karena status istri yang menjadi tawanan suaminya, dan ia wajib meluangkan waktunya untuk suaminya. Jika sang istri bekerja tanpa izin suaminya dan mendapatkan uang, maka sebab yang menjadikan suami wajib memberikan nafkah kepadanya telah gugur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cukuplah sebagai dosa bagi suami yang menyanyiakan orang yang menjadi tanggung jawabnya." Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Tidaklah para hamba berada dalam waktu pagi, melainkan ada dua malaikat yang turun. Salah satu dari mereka berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menafkahkan hartanya balasan yang lebih baik.' Sedangkan malaikat yang lain berdoa, 'Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau menafkahkannya.'" Dengan pahala yang demikian besar serta ancaman yang tidak main-main, seharusnya membuat para suami berpikir ulang untuk tidak menafkahi istri atau bersikap pelit kepada mereka. Karena yang sebenarnya, istrilah salah satu sebab Allah melancarkan rezeki suami. Karena dalam rezeki yang Allah berikan kepada suami, selalu ada doa sang istri.